Kalau mandi basah sebelah, kirim loba ke rumah Cina. Kalau adik masih sekolah, jangan coba bermain cinta. Kayu sentul papan perahu, anak peluyu buta sebelah. Kalau tentu kakanda mau, tunggulah dulu tamat sekolah. Buah nangka makanlah dulu, makanlah lagi tinggal sebelah. Sudah lama kakanda menunggu, kapankah adi tamat sekolah. Undur-undurlah si tali layar, supaya cepat mencapai angin. Sungguh-sungguh adik belajar, supaya cepat menjadi alim. Ya, entan kepada bra, ya entan kepada jari anu niki, entan kepada jari pelajar, jari santri. Makanya sekarang kalau santri cowok katakan cewek no way, cewek begitu. Santriwati katakan cowok no way, cowok. Ilmu yes, cowok no way. Santri mengatakan ilmu okay, cewek no way begitu. La cewek begitu. Ya caran tahu niki belajar insyaallah. Nah, selanjutnya ente pada milih niki ilmu barakah. Semua pekerjaan guru itu kita harus selesaikan oleh kita sendiri. Tidak pihak diri pada menjadi khadam, menjadi pembantu kepada guru-guru. Lamun tuan guru lain niki kan sekumbe jalwe sawah bangket tuan guru niki sekutowa selesai dikerjakan oleh murid-murid niki. Ennya punya sampi niki yang mengarit setiap hari niki adalah niki murid. Lain deknya arak niki tahu naikkan air ngadu anu niki ngadu mesin. Jeding niki belik-belik. Menimba caranya niki yang nimba niki murid-murid. Terus niki amun bea-bea nina santriwati niki jadi tukang pongkak mengelak lebalen gurunya. Terus nyapu meriri. Begitu caranya mengabdi kepada guru. Itulah mereka yang gampang mendapatkan ilmu barak. Ini adalah akhlak kita menjadi murid. Kumbeke laun lamtah loka. Berajah kutuk. Apakah tetap seperti itu? Tetap niki. Lamun temele mendapatkan ilmu barak. Ilmu barakah. Tanam-tanaman jalar tumbuh berjejal. Nelayan ikan pasti akan menepi. Banyak-banyaklah beramal sebelum ajal. Namanya insan pasti akan mati. Hati ini resah gelisah. Di dalam suka hendak berduka. Malam ini kita berpisah. Di dalam syurga insya Allah kita berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Kayu bajur luntur sebelah. Pohon jambu di pinggir kali. Kalau terlanjur tutur kataku salah, mohon ampun 1000 kali.